Kalau tidak di lahan dijemput sudah tidak kita keluarkan, tetapi di sini pekerjaan usaha kita mempermudah sehingga mempermudah para investor, tetapi sesuai dengan peraturan atau MPRD-nya. Dari lima orang perda itu, mana yang dilaksanakan dulu? Yang lebih prioritas? Jadi perda tadi itu yang inisiatif kita itu kan yang perizinan di wisata, KLA, kemudian yang untuk yang lainnya itu inisiatif dari DPRD, seperti mobil dari DPRD tadi, kemudian yang untuk perizinan usaha dari kita. Kemudian yang perbaruan untuk tatanan hukum. Nah ini tentunya semuanya bisa dilaksanakan bersama-sama. Apakah nanti akan memperketat perizinan dan lain-lainnya? Jadi perizinan itu sesuai dengan RTRW kita yang ada, yang kemarin sudah mulai dikarenakan untuk diperbaiki, karena memang sesuai dengan RTRW yang kalau tidak di lahan hijau pun sudah tidak kita keluarkan. Tetapi di sini pekerjaan usaha kita mempermudah sehingga mempermudah para investor, tetapi sesuai dengan peraturan atau RTRW-nya. Termasuk menyangkut pengambilan air bawah tanahnya yang selama ini menjadi jadi begini, selama itu belum ada kita belum menyediakan di daerah, khususnya daerah sisi barat itu, semua ketentuan masih ada di provinsi, kita belum bisa mengeluarkan izin tersebut. Tetapi ini sedang kita usahakan dengan PDAM, bekerjasama dengan G2G, dengan provinsi, PDAM-nya provinsi, TIRPA. Kita sedang berusaha akan menyediakan PDAM untuk daerah sekitar Karang Tengah Sayung Guntur ini, biar tidak mengurangi pengambilan air tuh. Kalau izin usahanya sendiri, jangan nanti yang diperketat apa yang di wilayah tadi? Sesuai dengan RTRW-nya.